akan dipanggil. Untuk mempermudah komunikasi, boleh saya panggil dengan sebutan ibu, kakak, atau dengan yang lainnya? Ibu Wanda aja. Ibu Wanda aja ya. Iya, Ibu Wanda, yang bisa saya bantu? Saya mau pasang Indihome, Mbak. Mau pasang Indihome ya, Bu. Sebelumnya, kalau boleh saya tahu, pengajuan pemasangan Indihome-nya berapa orang ya, Bu, yang akan memakai wifi-nya nanti? Mungkin sekitar 6-7 orang. Sekitar 6-7 orang ya, Ibu Wanda? Iya. Ibu Wanda, ini untuk paketnya, kami ada yang triple play, internet telepon TV, dan ada juga yang dual play, internet telepon dan internet TV. Ibu Wandanya mau yang mana, Ibu? Saya mau yang komplit aja deh, Mbak, yang 3 tadi ya, triple ya. Yang triple play, internet telepon dan TV ya, Bu. Nah, ini untuk pemakaian 7 orang, itu kami sarankan kecepatannya 50 Mbps, Ibu. Ibu mau paket yang 3 play, 50 Mbps berarti ya, Ibu? Itu harganya berapa ya, Mbak? Nah, untuk harganya yang 3 play 50 Mbps, itu dia harganya Rp590.000 per bulannya, belum dengan pajak 10%. Untuk pemajuan pemasangan Indihome, kami sekarang memakai sistem uang jaminan di awal dia untuk pemasangannya, Bu. Jadi uang jaminannya itu seharga satu kali biaya paket yang Ibu Anda pilih, belum ditambahkan dengan pajak 10%. Untuk biaya pemasangan Indihome-nya itu adalah Rp75.000. Nah, itu juga bersedia berlangganan layanan Indihome dengan minimal jangka waktu 12 bulan sejak layanan Indihome berstatus aktif. Apabila Bu Anda memutuskan untuk berhenti berlangganan layanan Indihome dan hendak memutuskan kontrak berlangganan sebelum 12 bulan berlangganan, maka Ibu Anda bersedia dikenakan dan membayar denda pengakhiran senilai Rp1.000.000. Pada tahap pemasangan paket Indihome yang Ibu pilih nanti, Ibu juga akan melakukan pengisian form kontrak berlangganan secara digital, di mana Ibu Wanda hanya akan melengkapi tanda tangan, foto KTP, dan juga foto selfie dengan KTP ya, Ibu Wanda, dan akan dihubungin oleh tim FCC Pusat dari 1500620 ya, Ibu Wanda. Nah, untuk fungsi uang jaminan adalah jaminan untuk pemasangan baru Indihome, yang di mana uang jaminan akan disimpan oleh Telkom selama 12 bulan terhitung sejak Telkom menerima pembayaran uang jaminan, dan akan menjadi hak Telkom apabila pelanggan menunggak pembayaran biaya layanan Indihome selama 2 bulan berturut-turut. Dalam periode 12 bulan pertama berlangganan layanan Indihome, uang jaminan akan digunakan untuk membayar tagihan biaya layanan Indihome pelanggan pada bulan ke-13 sejak tanggal penerimaan uang jaminan oleh Telkom yang terbit di awal bulan ke-14. Dengan ketentuan, uang jaminan belum dipakai untuk membayar tunggakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak berlangganan ini. Dan pelanggan tidak memiliki tunggakan pembayaran biaya layanan Indihome selama 2 bulan berturut-turut ya, Bu. Bagaimana, Bu Wanda? Apakah Ibu setuju dengan paket yang Ibu pilih? Dan setuju dengan... Iya, berarti Ibunya setuju dengan paket yang Ibu pilih dan setuju dengan kontraknya yang tadi ya, Bu. Nah, boleh dibantu Ibu untuk pemasangan Indihome-nya di alamatnya jalan apa ya, Bu? Jalan KKO nomor 10 Bukit Sofa. Jalan KKO nomor 10 Bukit Sofa ya. Untuk alamat emailnya boleh dibantu, Bu Wanda? Wanda@gmail.com. Wanda@gmail.com ya. Untuk nomor handphone yang aktif boleh dibantu, Bu? 0811-12-13-14. Makasih ya, Bu Wanda. Baik, ini saya konfirmasi sekali lagi ya, Bu Wanda. Ibu Wanda setuju dengan paket 3 play internet telepon TV dengan kecepatan 50 Mbps dengan harga Rp590.000 belum dengan pajak 10% dan biaya pemasangan Rp75.000 ya, Bu. Berarti boleh saya pinjam KTP-nya, Bu Wanda? Terima kasih ya, Bu. Mohon ditunggu sebentar ya, Bu, untuk prosesnya, Bu. Mohon ditandatangani form pengajuan pemasangan Indihome-nya ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, Bu Wanda, saya konfirmasi ulang ya, Ibu. Pada hari ini, tanggal 11 Desember 2020, Ibu Wanda sepakat melakukan pemasangan Indihome di Jalan Kakao nomor 10, Pematang Siantar dengan alamat email
wanda@gmail.com dan nomor handphone 0811 12 13 14 dengan paket triple pay internet telepon TV harganya Rp590.000 belum pajak 10% dan biaya pemasangannya Rp75.000 ya Bu Wanda. Oke. Ya ini Ibu Wanda, untuk paket ini saya kembalikan Ibu. Ya, sebelumnya Ibu Wanda sudah memiliki aplikasi My Indihome. Belum. Itu apa ya, Mbak? Belum memiliki aplikasi My Indihome ya, Bu. Ya. Jadi untuk pelanggan Indihome itu ada aplikasi My Indihome Ibu Wanda untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran, cek tagihan, laporan gangguan dan penambahan channel. Nah, ini juga boleh saya bantu ini untuk diinstal. Boleh, Mbak. Mohon ditunggu sebentar ya Bu Wanda. Terima kasih telah menunggu ya Bu Wanda. Untuk aplikasi Indihome-nya sudah saya bantu install ya Bu, aplikasi Indihome-nya. Untuk mengingatkan kembali Bu Wanda, jadwal pembayaran setiap bulannya dari tanggal 5 sampai tanggal 20 ya Bu Wanda setiap bulannya. Lewat dari tanggal 20, mohon maaf sekali Bu Wanda, internet Ibu Wanda akan disolir sementara dan akan dikenakan denda 5% dari total tagihan di Ibu Wanda. Namun, Ibu jangan khawatir, jika Ibu Wanda telah membayarkan tagihan Ibu Wanda, internet dapat digunakan kembali ya Ibu Wanda. Untuk mode pembayarannya, itu dapat melalui aplikasi My Indihome, auto debit, kartu kredit, serta Plaza Telkom dan Mitra Telkom seperti kantor pos, Indomaret, dan Tokopedia ya Ibu Wanda. Apabila di kemudian hari Ibu Wanda membutuhkan bantuan, Ibu Wanda dapat menghubungi kami melalui aplikasi My Indihome, melalui Twitter @telkomcare, juga dapat melalui kontak center Telkom 147 yang siap melayani Ibu Wanda 24 jam ya Ibu. Untuk meningkatkan kualitas layanan kami, mohon kesediaannya Ibu untuk mengisi feedbacknya. Jika di kemudian hari Ibu Wanda membutuhkan bantuan, saya siap melayani Ibu Wanda kembali. Ya. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Ibu Wanda. Terima kasih Ibu Wanda. Terima kasih atas kunjungannya. Selamat siang.